Oke guys, jadi kita langsung saja nih. Jadi kita mau membahas penuh mengenai makro mistake spesial. Di sini ada pet appraiser mistake dan ini ada pet appraiser mistake spesial aja ya, kita anggap kategorinya. Nah, jadi kita fokus di MM1 ini dulu ya, makro mistake yang bentukannya itu senjata dan ada tanda tanyanya. Sekali lagi gue ingatkan, ini kita lagi ada di Seal Wars Generation V2, di mana ini adalah server PvP. Jadi misal teman-teman yang lain itu bukan main di Seal Wars Generation, akan ada beberapa perbedaan yang tidak terlalu jauh juga sih. Yang pasti ini spesifiknya di Seal Wars Generation. Jadi dapat macro mistake-nya ini pun gratis, ada di item mall. Berikut petnya juga. Nah tuh, macro mistake 0 harganya di bagian pet. Nah 0 juga sama untuk macro mistake yang satu atau biasa sama petnya. Nah kita geser dulu. Jadi penjelasannya begini, ini kita dari sayap aja dulu dah. Nah sayap gua kan aniden nih gitu, gue harus nyari OPT. Sayapnya gue gak mau OPT yang itu. Sorry, bentar. Gue gak mau nih OPT-nya, mau yang bagus banget. Contohnya ya, tuh. Nah, ketika polos, gimana caranya supaya bisa diident ulang tadi? Nah, itu dibutuhin yang namanya macro mistake 1 atau normal ini. Tuh, kembali lagi ke aniden. Kita ulang lagi. Nah, udah dapet nih tuh OPT-nya. Udahlah, gini aja cukup. Nah, jadi fungsi dari macro mistake ini tuh untuk mencari OPT yang kalian inginkan. Setelah itu kan ini HP-nya minus. Ya, karena di Seal Wars Generation ini udah enable macro mistake spesialnya. Nah, fungsi dari macro mistake spesial itu gimana? Kurang lebih seperti ini. Cwingkup. MPW-nya 2, HP-nya 1. Diubah, dikocok biasa dibilang itu. Untuk equipment tuh armor bisa, anting-antingan bisa, tuh weapon bisa gitu. Jadi ini equipment. Sayap nih, kita kocok lagi. Gua enggak mau itu. Set. Aduh, cuma dapat 2 dah. Kurang lebih seperti itu. Penggunaan macro mistake spesial. Sekarang kita ke pet nih. Kurang lebih sama ya kayak tadi, gue geser dulu, kurang lebih sama. Jadi ini kan unedit, apa ya sebutannya, uniden atau unap bahasa di sini itu. Kita cari OPT nya dulu nih. Nah udah ketemu nih, misalkan kayak begini. Wih, lumayan nih OPT nya yang gue cari-cari misal ya begitu. Oke kalau begitu, tapi kan OD nya itu berkurang, masa harus gue ulangin dari awal lagi ya gitu. Nggak perlu, karena di Seal Wars Generation ini sudah ada ini pet appraiser mistake yang spesialnya. Tulisannya masih sama ya, cuman mungkin perbedaan di warna. Gimana cara pakainya? Sama kayak tadi, klik pencet sini, tecet cuing tes. Tuh malah jadi minus lagi damage sama OD-nya. Pakai lagi, semoga bagus. Nah lumayan, damage 5, OD jadi 2%. Kurang lebih penjelasan mengenai macro mistake dan pet appraiser mistake itu kurang lebih seperti itu. Sorry kalau masih ada beberapa informasi yang kurang jelas, dan thank you yang sudah nyimak sampai sini. Sampai bertemu lagi di konten selanjutnya. Dadah.